Ponpes Al-Mukmin Ngeruki perdana menggelar upacara HUT RI yang dihadiri juga oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Menko PMK. Ponpes Al-Mukmin Ngeruki menggelar upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara tersebut menjadi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia Perdana yang digelar oleh Ponpes Al-Mukmin Ngeruki semenjak berdiri. Dalam upacara tersebut dihadiri secara langsung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Ditemui usai upacara, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, upacara itu merupakan bentuk dari rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia juga menegaskan upacara peringatan pada 17 Agustus merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah kewajiban. Namun menurut pandangan Islam, menurutnya bentuk syukur yang paling sempurna adalah negara yang dikaruniai ini harus diatur dengan hukum yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan upacara tersebut bukan inisiatif dari Ponpes, melainkan diinisiasi oleh Persatuan Alumni Ponpes. Jangan lupa subscribe ya!